sama makcik-makcik kami. Dah lama bernostalgia. Ini dulu tempat Mengkudu. Astagfirullah. Mengkudu. Ini Patah Wali ha. Mana? Buat ubat. Ha ni Patah Wali. Ha, oh ya Patah Wali. Hari dia kalau hari apa hari ni hari Minggu kadang. Tak tahu dia dia sekarang di jualan di anu kapling. Assalamualaikum, saudara-saudara, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Sekali ni Indra Anak Melayu bukan di Pulau Bintan tapi di Pulau Batam. Nah, kita berada dekat Nongsa. Ni sekarang Nongsa ni dekat depan dia ada Pulau Puteri. Jadi kalau korang nak nyebrang ke sana ada Pulau Puteri. Ni sekarang kita ada dekat Nongsa. Ni kita nak keliling-keliling Nongsa dulu. Nongsa ni ada asal-usul nama Nongsa. Nama dia tu Nong Isa, kata dia orang yang tertua yang ada dekat daerah sinilah. Ada juga makam dia dekat sana. Nongsa ni tempat paling tua juga yang berada apa? Yang ada di Pulau Batam. Orang Melayu semua dekat sini. Kita keliling kampung sini ya. Ada rumah kedai. Kat sana ada apa lagi, Mak Yu? Mana? Nah, jom kita ke sana. Ha? Makan kelapa? Ni kelapa ini apa nama dia? Kelapa gading. Tak besar-besar dia. Pokok dia pun tak tinggi. Ni kami satu keluarga ni lagi keliling-keliling kampung dekat Nongsa. Itu pintu keluar. Dah pintu itu dah pintu keluar. Tempat orang ambil itu. Cuba kita putar sini. Sama mak kami, sama makcik-makcik kami. Dah lama bernostalgia. Ini dulu tempat-tempat mak kami main-main juga. Banyak saudara juga kat sini kan. Ada tu ada ini, ada apa? Rumah orang Cina. Dia bela anjing. Biasa orang Cina kan. Ini ada surau. Surau Al-Ikhlas. Bang. Bang ni nama dia Kampung Tua, Kampung Melayu. Kampung Nongsa Pantai. Nongsa Pantai Kampung Tua. Berkebun bang. Jalan dulu bang. Kampung Nongsa Pantai. Ini tempat salah satu tempat wisata yang ada di Kota Batam. Terdapat pantai-pantai yang sangat cantik kat sana tu. Dan pantai tu pun menghadap Singapura. Kita biasa tengok Singapura dari depan pantai sana. Nanti kita cuba tengok. Guys, kita tengok Singapura dari pantai Nongsa.
Ini kampung tua. Mana durian? Oh yang ini. Tapi kalau untuk ukuran pokok durian tu masih kecil kan? Belum. Pokok belinjau ni. Sedap ni, buat sayur. Kalau ni pokok kelapa dia tinggi. Tinggi sangat, tinggi. Iyalah. Bunga orkid, orkid, orkid. Ini kat rumah. Ini kat rumah mak. Bos. Ini kat rumah siapa ni nak? Ini kat rumah mak nak. Ini kami panggil buah setu. Buah setu ya kan? Eh, mengkudu. Astagfirullah. Mengkudu. Ini patah wali. Ha? Mana? Buat obat. Ha, ini patah wali. Ha, oh iya, patah wali. Ha, obat juga. Ini, ha, ini banyak gitu. Ha, tu. Ha? Ini mengkudu. Obat tu, Mbak? Mengkudu. Ini obat lagi ni, ha, patah wali. Pokok putih yang. Bagus di tanam tu. Dia tidak menyemak dia. Mana? Ini pokok kari. Oh iya, pokok kari. Kita tengok lagi dekat pokok kari tu. Rupanya banyak je pokok-pokok yang bermanfaat dekat sini. Ya, tak salah. Nanti aja. Kat sini pokok kelapa dia comel-comel pula. Eh. Dan dekat sini, kat tepi jalan ni, kalau dalam ni tinggi-tinggi. Abang punya bang? Ya. Di situ. Oh, kat sana. Apa nama kedai makan dia? Setia Budi. Setia Budi. Dia kami jual siput sini. Oh, siput. Nasi goreng, goreng ada. Oh. Yang dekat sini ni? Ya, sini. Ya, sini ya, dekat situ. Ha. Ya, ya. Lontong-lontong ada tu bang? Kalau lontong. Mari. Kelapa. Ya, kelapa dading. Bang dengan siapa nama dia bang? Ya. Kami masuk ke YouTube eh. Nama, apa siapa nama? Adi. Bang Adi? Ya. Punya, ini tempat Adi usah tempat makan lah? Ya, ya. Kasih bang eh? Ya. Kelapa, kelapa gading?
Kami Tanjung Pinang. Nanti tengoklah bang video dia bang. Indra anak Melayu. Ya. Indra anak Melayu. Eh kat sini cantik juga foto sini. Baiklah saudara-saudara, sekian dulu video Indra anak Melayu di Nongsa Pantai Kota Batam, Pulau Batam. Sampai jumpa di video Indra anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen serta di share sebanyak-banyaknya saudara-saudara. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ni muka belum mandi lagi ni. Belum mandi dah melalak. Okay, bye.